일단 신께 너무 감사드리고요. 그리고 작년에는 제가 코보컵을 같이 하지 못했는데 이번에는 제가 합류함으로써 같이 결승까지 가서 너무 감사하고 너무 행복합니다. 네. 네, 오늘 경기 얘기를 잠깐 해보자면 1세트에는 사실 와일러 선수와 포춘이 맞물려 돌아가면서 조금 어려움을 겪었습니다. 이후에 좀 어떻게 돌파하려고 Red Sparks baru saja tumbang di final Kovo Cup 2024 yang dilangsungkan pada Minggu 6 Oktober. Menghadapi Hyundai Hilstate, Megawati Hangestri dan kawan-kawan kalah 1-3 melawan sang juara Velik musim lalu. Meskipun kalah, Red Sparks cukup memberikan kejutan dengan berhasil merebut set pertama berkat kombinasi duet Megawati dan Vanja Bukilić. Set pertama dimulai dengan dominasi Hyundai, namun Red Sparks berhasil membalikkan keadaan setelah Megawati dan Bukilić mencetak poin krusial. Sayangnya, pada set kedua hingga keempat, Hyundai Hilstate mulai menunjukkan dominasi mereka dengan pertahanan kuat dan serangan dari Moma Bassoko dan Jeng Jiun. Meski begitu, performa individu dari Megawati dan Bukilić menunjukkan kemajuan besar. Bukilić, yang sebelumnya menjadi opposite hitter untuk Korea Express Weihai Pass, kini bermain sebagai outside hitter dan menunjukkan potensi yang luar biasa. Ia kuat dalam menyerang dan membantu pertahanan. Megawati juga berkontribusi signifikan di sisi serangan dan pertahanan, menunjukkan bahwa duet ini mampu menjadi ancaman besar di musim Velik mendatang. Selain performa luar biasa dari Megawati dan Bukilić, pemain veteran Pio Sumju terus tampil konsisten. Meski tidak mampu membawa tim meraih kemenangan, peran Pio dalam mendukung Megawati dan Bukilić sangat penting. Kombinasi serangan dari kedua pemain asing ini diharapkan dapat membantu tim mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Lee Soyang. Di sektor pertahanan, duo Jeng Hoyang dan Park Eun-jin memberikan kontribusi penting dalam menahan laju serangan lawan. Blok mereka terhadap Moma Bassoko dan pemain Hyundai Hilstate lainnya menunjukkan bahwa pertahanan Red Sparks tak mudah ditembus. Meski kalah di Kovo Cup, Red Sparks berhasil menunjukkan peningkatan performa dan kesiapan menghadapi musim Velik 2024 hingga 2025. Sejumlah media lokal di Korea yang memprediksi Red Sparks akan menjadi salah satu pesaing kuat di papan atas klasemen Velik musim depan. Keakraban Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilić di Red Sparks terlihat selama turnamen Kovo Cup 2024. Dalam video yang diunggah SBS Sports, keakraban Megawati dan Bukilić itu terjadi saat Red Sparks menghadapi Pink Speeders. Kedua pemain terlihat melakukan pemanasan secara bersamaan. Baik Bukilić dan Megawati juga terlibat pembicaraan saat pemanasan. Megawati bahkan memberikan semangat kepada Bukilić dengan melakukan tos. Terdapat momen Bukilić menghampiri Megawati yang diiringi senyuman. Kombinasi Megawati dan Bukilić di Red Sparks pada musim ini terus jadi sorotan. Pasalnya kedua pemain memiliki posisi yang sama, opposite hitter, karena itu sempat muncul kekhawatiran kekuatan salah satu pemain bakal meredup karena dikorbankan ke outside hitter. Pelatih Ko Hye-jin sendiri sepertinya sudah memilih Bukilić untuk lebih banyak dimainkan sebagai outside hitter karena punya receive yang lebih bagus. Bagaimanapun kombinasi Megawati dan Bukilić ini harus bagus. Karena itu kedua pemain perlu lebih mendapatkan chemistry. Bukan tidak mungkin, duet Megawati-Bukilić ini berada dalam bayang-bayang Megawati Giovanna Milana yang membawa Red Sparks meraih peringkat ketiga Liga Voli Korea pada musim lalu. Pada musim lalu perpaduan Megawati dan Gia, sapaan Giovanna, terlihat di dalam dan luar lapangan. Keakraban itu juga yang terbawa saat tampil di lapangan bersama Red Sparks. Pengertian kedua pemain ini mulai terlihat di Kovo Cup. Megawati dan Bukilić tidak saja sekadar berkomunikasi. Megatron, julukan Megawati, terkadang menunjukkan gestur atau ekspresi kocak di hadapan Bukilić, salah satunya usai pengecekan video. おお、すげえ、すげえ。